Ini jelasin. Mimi jangan ikut, Mimi jangan ikut, Mimi jangan ikut, Mimi jangan ikut. Makan kucing nanti. Mimi. Oke, kali ini kami akan, bukan kami sih, saya akan mereview kandang burung kami di rumah. Ini ada burung parkit Australia. Nah, yang paling jinak itu cuman satu ini. Selebihnya itu masih takut-takutan. Tuh. Mimi jangan ikut. Mimi jangan ikut. Terus di sini ada 3 glodok. Jadi kalau misalnya dia mau bertelur itu di dalam sana, glodoknya itu dipesan dari Medan. Sebenarnya ada yang agak-agak pengen jinak gitu, dia selalu deket-deket deketin kami. Ya, cus, cus. Nah, juga kami berikan ranting di sini, ada ranting. Ada 2 ranting. Nah, ranting ini kami cari di kami dapatnya di jalan. Oh, bekas pohon tumbang atau gimana gitu, ada bangunan, ada orang yang mau bangun rumah. Jadi mungkin di sana ada pohon. Nah, pohonnya itu udah jatuh-jatuh gitu rantingnya. Jadi kami dapat yang gratis ada 2. Sebenarnya ada banyak, masih ada di luar, rencananya mau dibuat untuk kandang burung lain kalau ada burungnya. Terus di sini juga ada kolam renang buat burungnya mandi. Ada juga kipas. Ada kucing. Abang, namanya Abang. Nah, di sini kami pakai inilah ya, pakai jaring-jaring anti nyamuk. Jadi kalau nyamuk dari luar itu kan di sini lembab, nyamuknya biar nggak masuk ke dalam, kami kasih jaring-jaring. Nah, di atas juga jaring dan apa namanya itu ya, hitam-hitam itu, nanti lah tanya sama suami. Ada tali-tali untuk dia bergelantungan. Ada minumnya, ada makannya. Sebelah sini juga ada minumnya, ada makannya. Nah, ini adalah tulang. Tulang apa ini namanya ya? Pokoknya ini nutrisi buat burung. Tulang apa? Juga lupa. Tulang apa namanya, Mi? Mi tahu? Mi tahu nggak? Ada juga lampu yang memiliki sinar UVA dan UVB, jadi pengganti sinar matahari, karena di sini itu agak jauh masuk sinar mataharinya karena kami pakai kanopi, jadi nggak langsung masuk ke dalam, dibantu dengan sinar dari lampu ini yang ada sinar UVA dan UVB-nya. Mimi mau ngapain? Mau review kandang burung? Ngobrol lah. Hei, ngobrol. Mimi.
taruh sini boleh? Ya. Dan di sini juga dan di sini kami juga pakai paranet dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu cuma di tengah-tengahnya doang. Nah, kalau yang di dalam itu cuma di atas-atas. Di atas-atasnya aja. Biar burungnya enggak ini. Kalau yang di dalam ini biar burungnya enggak jebol keluar karena di atas itu kurang kuat. Nih, kemana?
Ba, ada Mimi. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.